Kita bersyukur dianugerahi mata untuk melihat. Kiranya Tuhan menciptakan mata, bukan hanya untuk melihat apa yang secara badani bisa terlihat, tetapi juga agar kita mau dan mampu melihat apa yang secara rohani tak dapat ditangkap oleh mata fisik. Sayangnya, ada orang yang hanya menggunakan mata untuk melihat keindahan fisik. Ciptaan Tuhan hingga matanya silau dan tak mampu melihat pencipta di balik semua keindahan tersebut. Bahkan, sangat disayangkan ada yang menyingkirkan Allah karena terpukau keindahan duniawi. Itulah kebutaan spiritual orang, mempunyai mata yang sehat tetapi tak dapat melihat Allah dan karyanya. Dalam Injil hari ini dikisahkan dua orang yang matanya tidak sehat, buta. Tetapi dapat melihat kehadiran Allah di dalam diri Yesus. Bahkan mengakui Yesus sebagai Mesias Putra Daud. Saudara-saudara yang terkasih, pernah ada seorang Bapak yang memberi kesaksian kepada saya. Ia seorang buta karena glukoma. Ia berkata, Sewaktu mata saya bisa melihat, saya sering berlibur ke puncak, dan saya melihat keindahan alam. Walau mata saya melihat, sayang sekali saya tak melihat keindahan Tuhan. Waktu saya mengalami kebutaan, saya marah protes pada Tuhan, tetapi kini bersyukur bahwa dalam kebutaan fisik. Saya dapat melek rohani, melihat keindahan Tuhan. Iman saya berkembang, memang yang sangat disesalkan, bukan kebutaan, tetapi mengapa untuk dapat melihat keindahan dan kebesaran Tuhan, saya harus buta terlebih dahulu. Saudara-saudari yang terkasih. Tampilnya dua orang buta dalam Injil merupakan kritik terhadap orang-orang yang melihat Yesus secara fisik, tetapi tak mau dan mampu mengakui Yesus sebagai Putra Allah. Dua orang buta tersebut rupanya dibiarkan Yesus. Untuk apa? Mewartakan siapakah Yesus tersebut? Kasihanilah kami, hai Anak Daud! Anak Daud! adalah gambaran khas dan khusus untuk Mesias Putra Allah yang diyakini adalah keturunan Daud. Jadi dua orang buta itu seakan-akan ingin mengatakan kepada orang banyak, "Hai hey, kalian yang melihat, tidakkah kalian percaya bahwa yang ada di hadapan kita semua adalah Putra Allah?" Walau dua orang buta, orang itu buta, tetapi tak mengalami kebutaan rohani, mereka terus mengikuti Yesus sampai masuk ke rumah. Iman menjadi mata mereka yang tajam di tengah kegelapan. Yesus meminta konfirmasi iman atas pewartaan mereka. Percayakah kamu bahwa Aku dapat melakukannya? Dengan kata lain percayalahkah kamu dengan apa yang kamu katakan bahwa aku Mesias putra Daud. Mereka langsung memberi konfirmasi yang meyakinkan. Ya Tuhan kami percaya. Karena iman itulah mereka mengalami mujizat kesembuhan yang tak mungkin disembuhkan secara normal manusiawi. Apalagi pada waktu itu. Kini orang yang melihat secara rohani itu Dianugerahi penglihatan secara badani, saudara-saudara yang terkasih, keindahan duniawi yang diciptakan Allah dalam rupa, raga, harta, kuasa sepantasnya menghantar kita pada iman akan Allah dan bakti kepadanya. Akan tetapi, sayangnya iblis mengelabui manusia hingga keindahan tersebut menyilaukan hati dan membuat buta rohani akibat ilah zaman dan berhala dunia. Paulus di dalam 2 Korintus 4:4 mengingatkan umatnya akan perbuatan iblis pada orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempertajam mata rohani agar dapat menggunakan mata jasmani sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sampai kita boleh menikmati banyak hal yang indah yang juga dirindukan oleh banyak orang, tetapi malah mengalami kebutaan rohani. Kalau mata rohani kita melek yaitu iman kita teguh percaya akan kuasa dan belas kasih Allah dalam diri Yesus. Mujizat pun mungkin terjadi. Kebesaran Allah pun akan lebih kita alami dan Yesus berkata, "Terjadilah apa yang engkau kehendaki menurut imanmu."